rencana di Kalimantan Utara ini ada sekitar 24.000 titik dengan tersebar menjadi 4 kabupaten, 1 kota Madya Tarakan. Yang mana yang saat ini yang teman-teman mitra itu yang masih memegang rekomendasi dari wali kota maupun bupati seutara masih sekitar 13 rekomendasi. Jadi masih kurang rekomendasi yang harus dikeluarkan oleh kabupaten kota maupun wali kota untuk menunjang kelancaran kesuksesan program ini segera terrealisasi. Karena setelah ini launching ini kita harapkan naskah hibah barang antara LPP dengan bupati wali kota segera terrealisasi agar segera proyek ini terrealisasi dan berjalan sesuai schedule yang diharapkan kita semua, khususnya untuk masyarakat Kaltara menuju Indonesia terang, menuju Kaltara terang dan Kaltara selalu di hati. Insya Allah itu mas, sedikit info dari saya yang mudah-mudahan sukses selalu lah buat kita semua. Alhamdulillah acara hari ini terlaksana dengan baik, sukses, dan teman-teman dari media terima kasih juga atas partisipasinya untuk menyebarkan hal yang baik positif ini untuk masyarakat di Kaltara. Terima kasih mas. Assalamualaikum. Kalau kita sediakan mas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!